Halo sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya Bowo, seorang disabilitas netra dari Purwokerto. Ini adalah sebuah bioskop berbisik yang ditujukan untuk sahabat-sahabat saya sesama disabilitas netra yang berjudul Greta. Oke, selamat mendengarkan. Ada 5 part ya, jadi sahabat-sahabat bisa mencari kelanjutannya di channel ini dengan cara mengetikkan bioskop berbisik Greta part 1, part 2, hingga part 5. Begitu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Oke? Terima kasih. Semuanya isinya sama persis seperti yang dia temukan di kereta api. Semuanya sudah ada nomor teleponnya. Apakah ketemu? Aku ya, ketemu. Luar biasa. Aku harap aku bisa bertemu ibumu. Itu enak, bukan? Lezat. Ceritakan tentang temanmu. Oh, temanmu Erika namanya, bukan? Erika is her name, no? Dengan apa ya, mimik yang sudah seperti ketakutan si Francis ini, karena setelah tahu gitu begitu banyak. Ada apa? Apa kau terlihat kesal? Aku tak merasa enak badan. Oh sayang, kau sakit? Ma, mungkin. Aku tak tahu, tiba-tiba seperti enakan. Maukah berbaring? Tidak, kau harus pulang. Kau belum makan makanan penutupnya. That's okay. Tak apa. Aku akan bungkus piringnya jika tidak apa-apa. Oh tidak, itu di kereta sungguh tak apa-apa. Kau yakin? Iya. Apa yang bisa aku bantu? Bilang di mana sakitnya. I just need to go home. Aku hanya ingin pulang. Pakai kuncinya di mangkok. Dia pulang dengan tergopoh-gopoh sambil menangis. Francis, dia merasa ditipu selama ini. Oh Tuhan, aku tahu. Maksudku, kukira dia telah dengan sengaja merencanakan di siling kota dengan harapan seorang membalikannya. Dan kau melakukannya? Ya, aku melakukannya. Itu hal yang mengerikan yang pernah ku dengar. Ditelepon oleh kereta. Siap, silakan meja nomor 5. Ini kan Francis bekerja di restoran. Begitu banyak pesan yang masuk dari kereta, tapi nggak dijawab. WhatsApp. Nah, dia sangat membantu, takut. Erika, iya, ceritakan padaku. Dia menelpon ke sana juga. Iya, hanya sekitar 80 kali. Aku harus mencopot kabelnya. Oh Tuhan, aku hanya ingin pergi. Iya, sayangnya. Terutama jika mereka juga ingin pergi. Dan kau ingin tahu apa itu, Kika? Apa itu, Kika?
Semakin bila mereka semakin dekat. Jangan katakan padaku. Dan juga aku telah mencoba untuk mendengarkan mentahnya. Aku tahu, sayang, kenapa aku tidak mendengarkannya? Kau tak pernah melakukannya. Mulai sekarang, aku sumpah. Aku akan melakukan apapun yang kau kata mereka. Ada seorang bertanya padamu. Siapa? Seorang wanita. Oh my god, Erika, aku pergi dia. Aku akan menunggu nanti. Bisakah kau mencampakannya? Sudah aku coba, dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Dia tak ingin bicara pada aku tadi, ingin bicara dengan Francine. Dengan Francine, ini Francine. Aku bukan manajer emasmu, mengerti? Campakan saja dia. Dan aku tak mau pertengkaran. Akhirnya Francis menemuinya. Kereta, apa yang kau lakukan di sini? Aku khawatir kau tak menjawab teleponnya. Aku menerima beberapa saat. Aku menerimanya. Apa maumu? Sayang. Apa? Jangan malu. Apa salah? Ada apa? Berhenti manggu itu. Berhenti manggu. Katakan ada apa? Ayolah Greta. Aku melihat itu. Tas-tas yang ada di lemari Greta. Aku melihatnya. Apakah ingin merencanakannya? Mengharapkan jika hilang apa mengatakannya padamu? Mencoba bertemu orang yang dikatakannya. Selamat, kan mukanya. Francis, kau lihat, kau sangat-sangat hebat. Kau benar-benar telah mendapatkanku. Terima kasih Tuhan, aku buka lemari yang sah. Boleh kamu jelaskannya? Tidak, aku tak menjelaskanmu, karena sudah selesai. Dan aku tak ingin melihatmu lagi. Francis, jangan kembali lagi. Kemudian kereta pergi dengan anjingnya. Ada telepon. Ini di rumah kereta atau di apartemen, karena suasananya gelap jadi kurang tahu. Sepertinya di apartemen. Francis, jika kau ingin aku menjelaskannya, apa yang aku lakukan itu salah. Sekarang aku tahu itu, dan itu akan pernah terjadi lagi. Tapi sejak Nicola pergi, aku dalam sebuah kesepian mendalam. Lubang hitam ini mungkin itu mendorongku sedikit gila. Kita ditakdirkan untuk cinta, Francis, bukan perpisahan mengerikan ini. Dan jika kau tak telepon aku tak tahu apa yang aku lakukan. Mau kerja hari Sabtu jam 6 sore? Oh ya, pasti. Oke, silakan. Cepat. Jika aku akan menciummu di sini. Aku harap. Francis McCallum. Dari kereta. Aku tak bisa menerimanya. Bunga lili putih. Maaf. Kereta membuntuti Francis terus. Apa kereta itu? Pada saat Francis sedang melayani pembeli, dia melihat kereta ada di luar jendela. Aku akan kembali dengan gelas yang lain. Berdiri dengan wajah dingin.
di seberang jalan perhatikan Francis sedang bekerja. Selalu menatap ke arah tempat kerja Francis. Call the cops. Telepon polisi. This is not a problem. Ini bukan masalah. Jadi dia bisa di sana dan mati setiap hari, dan itu bukan masalah. Semua baik-baik saja di seberang jalan. Ya begitu. Bagaimana itu bukan sebuah gangguan? Secara teknis, dengan satelit dan tripod dan fotomu juga dia ingin. Area publik hak-haknya dilindungi. Mengagumkan. Abaikan dia. Dia hanya mencari perhatian. Semakin kau berinya perhatian, semakin dia ingin kembali. Jadi kereta itu setiap hari berdiri di depan restoran tempat kerja Francis. Menatap ke dalam terus dan memperhatikan Francis, sehingga Francis sampai ketakutan sendiri. Karena dia diam dari pagi itu terpaku melihat ke dalam. Jadi dia sedikit gila gitu loh. Akhirnya Francis pun gak berani untuk pulang karena takut di tengah jalan itu nanti dicekam. Masih di sana loh. Karena bisa jadi dia akan berbuat nekat. Dia lihat ke CCTV. Akhirnya Francis pun keluar dengan ragu-ragu, dengan sedikit ketakutan. Setelah dia memastikan di CCTV tidak ada kereta. Ini kereta. Ini di seperti biasa dia berangkat dan pulang menggunakan kereta bawah tanah. Aku bilang aku minta maaf. Mohon bicara padaku, aku minta maaf. Katakan apa maumu. Ternyata ada kereta dan Francis ketakutan. Dia enggak jadi naik kereta. Sepertinya si Francis kereta itu apa ya, sangat kehilangan suami dan anaknya sehingga dia sangat kesepian. Hanya mungkin dia menggunakan cara-cara yang sedikit gila. Sampai kemudian ada ketemu sama Francis. Oh Tuhan, apa maumu? Aku ingin bicara. Bicara pada putrimu. Aku tidak bisa, dia tidak mengerti. Apa yang dia tidak mengerti? Aku kesepian. Greta, semua orang kesepian. Itu kan berarti bahwa aku bisa mengerti orang dan meneror mereka. Semua orang butuh teman. Kau punya teman Erika. Tidak, jangan libatkan Erika. Kau bilang selalu bersama seperti mengunyah permen karet. Apa kau gila? Please, mohon, mari mencoba dan mulai lagi. Aku mencintaimu. Kau bahkan tidak tahu aku. Aku mencoba berbicara padamu. Aku mencoba, tapi kau tak mau mendengar. Orang-orang tak bisa terus seperti ini padaku. Kemudian, apa namanya? Permen karet yang sudah dikunyah oleh kereta dimuntahkan ke ini, apa? Ke rambut itu, ke rambut Francis. Jadi dibuang mengenai rambut Francis. Sepertinya dia sudah marah. Ada gangguan fisik? Dia melemparkan permen karet namanya. Permen karet, sebuah perintah penahanan. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Kau mengajukan sebuah pelanggaran negara pengadilan setelah biaya pengajuan dibayarkan. Itu diteruskan ke hakim. Hakim mendapat menjatuhkan sidang. Berapa lama itu? Ini kota Manhattan. Pengadilan sudah terlalu penuh. Berapa lama? Itu bisa sampai sebulan. Instruksi untuk pengajuan secara online.
Ini Francis sedang bersepeda. Perintah untuk melepaskan anjing dari rumah SPCA berbukti penganiayaan seperti foto-foto atau pernyataan saksi. Bagaimana jika aku? Tapi aku khawatir dengan keselamatan anjingnya. Kau berbicara tentang wanita Francis yang datang denganmu? Aku hanya takut untuk anjingnya. Kereta kemudian datang ke rumah siapa? Mengintai rumah apa? Francis mengintai rumah kereta. Dia datang naik sepeda, kemudian dia berjalan di lorong mengendap-endap melihat apa yang dilakukan oleh kereta. Dia lihat kereta membawa anjingnya keluar. Kemudian dia melihat di tempat sampah, melihat apa yang ada di tempat sampah kereta. Di situ, kupikir kau di Paris. Enggak, pelanggan yang kau telepon tak dapat menerima panggilanmu. Mohon tinggalkan pesan setelah nada ini. Hai, ini Frances McCallan. Aku coba telepon dengan Nicola Heidegg, putri dari kereta Heidegg. Oh, dengar, aku bantunya mengadopsi seekor anjing. Dan aku khawatir. Dia masuk, mau masuk ke apartemen. Siapa? Si Francis. Tidak tahu, tapi ini sepertinya suasananya kok mencurigakan. Erika? Dia tidak tahu apa yang sudah dilakukan kereta ke Erika. Dia coba panggil Erika, tapi tidak ada siapa-siapa. Ayo nyalakan. Oh my god. Cepat nyalakan lampunya. Iya, kereta yang nelfon. Halo. Halo. Erika, di mana kau? Di mana aku seharusnya emang? Aku di Chester. Oh, sial. Aku benar-benar capek. Maaf. Oh, Mas, kami masih di sini. Ayo ke sini. Tidak apa-apa. Aku akan di rumah malam ini. Kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Aku hanya lelah. Berarti ini Francis. Tapi sampai ketemu ketika aku pulang. Oke, bye. Si Francis di rumah sendirian, di apartemen sendirian. Dia melihat keluar. Tiba-tiba ada telepon berdering, berbunyi. Ternyata dari kereta. Hey, Papa. Oh, papanya. Kau sudah lama tidak menelponku. Maaf, aku mengacau. Mungkin aku harus berhenti ketika. Mungkin kau harus. Bagaimana kabarmu? Aku tak tahu. Aku berbintang pergi jauh. Mungkin akan memikirkan beberapa hal. Boleh aku datang juga? Hanya kau dan aku? Kau marah padaku? Karena aku tahu cara untuk keluar dari masalah.
Itukah sebutannya? Apa pernah terjadi padamu? Bapak ibu bicara. Ayolah. Maksudku untuk kita berdua. Jadi kita bisa terus menjalani kehidupan. Apakah itu seharusnya? Aku bukan seorang pria sempurna. Itu bagus, kecuali sekarang. Kau mengutip Bill Clinton. Jadi, dengar. Kita tak akan melewati banyak hal. Itu tidak mudah. Aku mendudukannya. Frances, kayak nanti aku terlalu baik. Sekarang, ya. Apa yang ada di fotonya, enggak tahu. Dia melihat, kalau enggak salah, kereta itu ada di apa tempat Erika berada.